Selamat malam teman-teman golek iwak semuanya. Malam hari ini malam Jumat ini ya. Tapi ya abaikan sajalah. Malam Jumat. Terkadang orang kalau diceritakan malam Jumat itu sensitif dengan horor-horor terlaku. Ya memang ada kalau namanya hantu itu ya di mana-mana ada, enggak harus malam Jumat ya. Malam Minggu juga banyak hantu itu di bawah pohon jengkol. Agak di pohon sawit, kalau gak percaya dicek keliling pohon sawit tuh banyak kalau malam Minggu. Hantunya pakai kereta, pakai motor. Tapi ya udahlah, cuma bercanda. Nah, malam hari ini kita akan golek iwak dengan cara nombak ya. Mudah-mudahan saja pada kesempatan kali ini kita bisa bawa ikan pulang ke rumah. Jadi malam hari ini kita nggak sia-sia. Udah malam Jumat, malam Jumatan di kebon gak dapat ikan ya rugi ya. Mudah-mudahan saja ya bisa dapat rezeki buat keluarga di rumah. Untuk itu jangan lupa buat teman-teman sedulur semuanya, jangan lupa bantu subscribe, like, share dan komen. Dan ini di depan nih ada iwak tadi udah di center, mudah-mudahan bisa dapat ya. Ayo ikutin ya. Ada. Ada. Ayo ya, itu dia. Oke. Oke, teman-teman. Gabus lebih besar ya. Wah, lumayan. Wah, ada orang lewat. Jalan kebun ini teman-teman. Mainlah. Pemain babon teman-teman. Wah, pendapatan kita yang pertama ya. Lumayan. Ini apa? Lele? Lele. Lele apa gabus itu? Banyak iwaknya teman-teman. Banyak. Nah, sini, sini tak apa. Bentar. Oke. 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 Wah. Gabus ya. Ini gabus malahan. Waduh. Salah target teman-teman. Kirain iwak lele malah iwak gabus. Lelenya tadi kemana ya? Nah, kita cari lagi coba. Waduh, salah target. Ah, iya. Ini. Iya. Aduh, bualam kali teman-teman ya. Enggak nampak. Ya, tenang kan? Bu, tenang nih. Lele. Wah, enggak begitu besar ya. Tapi lumayan lah. Jumbo apa? Gak lili biasa. Banyak lilinya. Tapi yo, kulah agak jeru dalam agakan paritnya teman-teman. Di belakang kita ada suara fenomenal. Biasa kalau orang bilang itu adalah kuro-kuro. Nah, kita akan buktikan yo. Ini suara kuro-kuro atau suara kodok. Kalau orang bilang sih, kalau orang tua-tua dulu bilangnya sering itu yang bunyi seperti itu kura-kura ya. Apakah benar?
Nah, kita akan buktikan. Jangan dikasih senter. Nanti gak mau dimana. Mana ya? Senter ya, senter ya. Jangan langsung nampak dia apa ya. Aduh. Lihat, itu dia kodoknya. Jadi bukan kura-kura ya. Kita tunggu dia bunyi enggak ya? Lihat teman-teman enggak? Penasaran. Coba jangan di senter langsung. Biar agak gelap. Betul. Dia kalau dikasih cahaya nggak mau moni teman-teman. Ayo bunyi biar teman-teman tahu kamu yang sering disangka orang itu kura-kura. Malah kapur. Jadi itu teman-teman ya, itu dia yang sering bunyi engkuk engkuk engkuk. Jadi bukan kura-kura, jadi itu kodok, bukan kura-kura ya. Jadi kalau ada bunyi seperti itu kodoknya seperti itu. Tapi dia malu, regelem bunyi. Kalau dikasih senter dia nggak mau bunyi ya teman-teman, tapi kalau digelapin dia baru bunyi. Pemalu dia. Mana ini cepet nampak. Oh ya, itu udah udang teman-teman, udang. Wah itu oke. Mana itu di bawah ini, itu cepetnya nampak, itu di bawah lupa ini. Iya, itu tadi cepetnya nampak. Itu naik. Iya, itu. Itu. Mana? Ini udangnya itu. Lah, itu ini mundur ini ya. Ini. Lah. Ini lah. Oh, itu. Ha. Wah. Kita dapat udang, Bro. Gak besar. Parit sekecil ini. Ah. Ada penghuni udangnya lu. Memang gak besar. Tapi asik ini. Lumayan. Lumayan ini bisa nyapit lambe. Lumayan. Kita dapat udang, Bro. Udang anak udang gala ini ya. Tapi kok sampai liar, sampai diperet-peret seperti ini ya. Rezeki lah. Bikin manis. Itu ha, lewat dari situ. Enggak jeruk, ini pasir. Wah, kan geser lagi dia. Setiap dipindah senter pasti geser. Ini. Baik,
geser. Ini. Agak kecil itu. Kecil. Tadi besar kok. Agak besar juga ini. Ya. Ya, coba. Enggak tapi. Tapi ya coba. Dapat ya. Iya, keru lah. Tapi tadi besar loh. Yang tadi itu. Nanti lah coba ditunggu dingin. Dingin. Ditunggu biar enggak keruh. Kan kok lampam kan lampam kaitan kan betul. Tapi tadi lebih besar serang ya. Allah suri. Hilang. Cepet banget. Ini sini. Nah, ini. Ada ini nih. Ada gabus, teman-teman. Tuh. Main nih. Cepet titik ya. Ini itu. Ini sini. Ini nih. Ini dia nih, ini. Ini senter abang aja tengok tuh. Ah tuh. Apa ini? Apa? Enggak nampak. Ini disampai ini pas di bawahnya. Saya enggak nampak. Hah? Ya. Aduh. Ketletong. Ini. Nah, kepriben iki. Ini pas nih. Nana, kau pakai ini nah. Nana. Di sini dia nih. Tadi buntutnya nampak di sini. Banyak itu. Ini wak di sini. Kok nangkap ini? Ini ditembak aja ini. Iya. Sampahnya. Iya. Ini. Tapi pasti mabur ribaknya dari situ lah kok nembaknya apa? Ini pun gabus ini. Iya. Gabus ada dua, tapi satu lagi cilik. Nampak. Dapat. Nah, waduh, orang terus. Wah, lumayan nih. Lumayan nih teman-teman yo. Segi tambahan. Thank you.
Jadi kita sudah di perbatasan kampung kita ini teman-teman. Kita pulang sajalah karena sudah jam 12 malam. Takutnya nanti malah ada yang mengintili. Mungkin Mbak Punti atau Mbak itulah, Mbak-mbakan lah, sama lontong. Semakin malam takutnya malah mereka ngintili di belakang. Ini dapatnya ya lumayan lah, ada mungkin 1 kilo. Saatnya kita pulang ke rumah ya, sudah mulai ngantuk juga. Jadi terima kasih teman-teman ya, udah ngikutin acara golek iwak kita malam ini sampai selesai. Saatnya kita pulang ke rumah, sudah mulai ngantuk soalnya. Jadi besok-besok kita sambung lagi, mungkin di lain kesempatan dalam acara golek iwak juga, mungkin ya minta jaring, nguras atau mancing, atau ya seperti ini juga. Nama juga kegiatan golek iwak itu banyak ya. Ya semoga saja pada kesempatan ini bisa menghibur buat teman-teman semuanya, walaupun dapatnya nggak begitu banyak. Tapi ya jangan lupa bantu like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di acara kami selanjutnya, di acara golek iwak. Yai. Cepat kuat, kembangi. Kening gunggungi dong, cenggungi gunggungi dah. Yo, ri, gunggungi galak gunggungi. Ya Allah, jangan kau.